Halo guys, kembali lagi bersama saya SS1. Jadi hari ini ya, saya bakal gacha guys untuk SDC ya dua-duanya. Saya bakal 300 untuk Jepang dan 300 untuk non-Jepang ya. Langsung skip aja ya. Sebelum pernah login sama sekali guys untuk apa nih ya. Aku juga belum bisa mainin. Ini aku 5000 DB yang nggak dimainin. Ya nanti lah guys, semoga bisa saya sempat mainin sebelum SDF ya. Kurang lebih akunnya sementara kayak gini sih. Ya meta nggak meta guys, cuman nggak ada keeper sih ya. Jadi kita bakal nyari keeper. Kebetulan ada kiper ya, ada Genzo, ada Muller, jadi kita bisa nyari dua kiper sekaligus. Kita langsung gacha aja ya. Multi, kita buang aja lah slotnya, nggak apa-apa lah. Ada 100 ini. Kita reguler, buang aja, kita buang R-nya aja guys. Oke, okay, harusnya kita mixer-mixer dulu ya. Kita mixer-mixer dulu guys, mixer-mixer santai. Nanti ada SSR ticket ya, ada 3 juga guys, kita bakal buka sekaligus. Mixer bisa 3 kali nih harusnya, kita coba ya. Yang pertama, ya semoga karakter kepake lah guys. Contohnya kayak Grandias merah. Kalau ini mah nggak kepake lagi ya, jelas kepake guys. Ya, cannon tackle-nya bisa, lobelnya burst scan juga bisa, full burst scan juga bisa. Nah, ternyata cuma sedikit. Oke, kita langsung gacha ya. Pertama kita non Jepang dulu 150. Kita bakal gacha di Jepangnya 150, jadi kita bakal habisin 300 DB guys. Saya nggak tahu ya rate up-nya kayak gimana ini. Saya udah nyoba di akun lain guys dan kebanyakan nggak hoki ya. Semoga kita dapat aja lah multi pertama. Aduh, kembang apinya cuma satu. Saya nyoba guys, saya udah dapat konfeti, udah dapatnya nggak red up loh. Itu udah meriah banget tadi, pokoknya udah konfeti, udah chance ya. Terus ada flare-nya bendera Jerman guys, warna-warni pokoknya ya, nggak cuma pelangi doang. Pokoknya keren banget tadi. Emang lagi burik aja ya emang. SDC ini kita nggak tahu gimana ya. Ada chance guys. Harusnya dapat ya. Kembang apinya 5, ada chance. Ya red up. Kipernya dong. Astaga nggak ada red up, bayangin guys. 2 aja nggak ada red up ya. Oke, DC Maribote ya, super sub. Ini debutan kan? Hayato Igawa ya, debutan guys, kemain lah. Tetap. Tanda-tanda guys. Tanda-tanda sial. Oke, kita udah multi 2 kali ya. Sekali lagi kita dapat gratisan. Apakah kita bisa mixer guys setelah buang sial ya. Sekalian buang sial, kita coba mixer. Apakah cukup? Ternyata belum cukup. Sekali lagi ya, sekali lagi berarti kita baru bisa mixer. Bayangin guys, dari 3 nggak ada red up kan. Itu makanya ngeselinnya di situ ya. Multi ketiga sebelum gratisan sekali.
Kegeboan. Gratisan, guys. Ini kalau nggak dapet kipernya di sini, kita dapet di Genzo lah ya. Semoga, guys. Gagal harapan dapat skill mulai yang baru, guys. Nggak apa-apa lah. Kita masih ada harapan sampai sini dulu ya di banner Jepang ya. Kita musab dulu. Bobang, suka si Bobang si ini Otado ya. Kita langsung pindah aja ya di banner Jepang sekarang. Jujur saya incar Tsubasa, guys. Tsubasa keren soalnya. Tsubasa. Ayo, gaskan Tsubasa. Nah, begini dong Tsubasa. Tetap aja kalah sama Schneider ya. Dua guys. Enggak ada red. Ah. Menangis. Ini ada apa sama klub ya? Leong Un DC. Astaga. Son Yongmin lah ya. Yang bisa masuk meta, guys. Astaga, ini udah dikasih beginian ya. Masih enggak, kalau dapet caknya mungkin keren lah ya, dapet cak inceonnya. Oke, burungnya 5 guys, burungnya 5, kembang apinya 5 nih. Dapet guys. Enggak red up lagi. Ya dikasihnya malah, kalau dikasih cak incen mungkin mendingan lah ya. Yo, terakhir guys sebelum gratisan ya. Penasaran Schneider baru besok sih, kayaknya bakal bagus ya. Bawa shoot baru harusnya yang meta, karena Schneider masih bagus, SDF Schneider masih bagus ya, cuman agak gimana gitu ya. Kita mixer dulu sebelum gratisan ya, harapan kita terakhir cuman di gratisannya doang. Dari DB 5000 tinggal 180 guys. Astaga, sakit banget ya. Kita coba buka-buka dulu ini lah ya. Siapa tahu dapat SDF ya. Mimpi kali. Ya, guys, terakhir ya. Belum open SSR tiket sih. Kemohon please Tsubasa. Saya belum ada yang sudah dapet Tsubasa guys. Jadi semua akun saya guys. Nah kayak gini guys. Flare nya ya. Keren banget. Bayangin. Bendera Jerman ya. Keren warna-warna gitu. Masih nggak red up loh.
sedih ya, tapi ya emang kenyataannya begini. Mau emosi, tapi ya nggak ada harapan, guys. Ini kau taruh jadul ya, kau taruh jadul PS20. Jadi kayak serba salah gitu loh, guys. Dapet sana ngapain lagi? Aneh banget loh. Sumpah guys, ini menurut saya SDC paling aneh ya. Semua orang dapat guys, kecuali saya guys. Ini aneh banget ya. Terakhir guys ya. Thank you udah nonton, udah mampir guys. Saya gak ngerti lagi sih kenapa saya gak hoki. Semoga kalian beruntung lah ya buat yang SDC guys. Saya gak tahu lagi nih akun mau gimana lagi. Nggak ada kiper guys masalahnya. Saya berharap kiper dapat salah satu lah ya biar bisa masuk meta guys, tapi ya kenyataannya nggak dapat kan. Thank you yang nonton dan mampir, jangan lupa like dan subscribe ya. Nantikan video selanjutnya guys buat kalian, semoga kalian beruntung ya. Thank you semua yang nonton dan bye, thank you guys.